Oke, selamat datang di channel saya, Didi D&D. Jadi video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara reset ulang HP Samsung J2 Pro. Oke, langsung saja. Ya, kita cari pengaturan. Lalu kita pilih cloud dan akun. Lalu kita pilih akun. Ya, untuk akun pastikan Gmail kalian sudah logout ya teman-teman. Lalu kita pilih kembali. Kita kembali lagi. Lalu kita pilih tentang ponsel. Lalu kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada tulisan reset. Kita pilih reset. Ya, di sini kita pilih ini. Reset data pabrik. Lalu kita pilih reset. Kita pilih hapus semua. Oke, proses penghapusan data sedang berlangsung. Ya, biasanya ini memakan waktu 2-5 menit. Kita diamkan aja, kita tunggu sampai proses ini selesai. Ya, oke teman-teman, tampilan akan seperti ini. Lalu kita pilih ini. Ya, kita pilih bahasanya ini. Kita pilih Indonesia. Lalu kita pilih mulai. Ya, di sini ada pilihan WiFi, bisa kalian lewati aja. Lalu kita checklist perjanjian ini. Kita checklist aja. Ya, kita setujui semua. Lalu kita pilih berikutnya. Ya, untuk ini kita pilih langsung berikutnya saja. Kita kosongkan saja berikutnya. Ya, untuk bagian ini bisa dilewati dulu saja. Kita pilih jangan sekarang. Ya, kita pilih setuju. Untuk bagian Samsung akun bisa lewati dulu saja. Ya, kita pilih selesai. Ya, tampilan akan seperti ini. HP kembali ke settingan pabrik dan tentunya dia lebih ringan ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja, semoga bermanfaat. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe channel saya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.